Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawal amma ba'du. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azanallahu wa iyakum ajma'in. InsyaAllah di kesempatan yang atau sesi yang kedua ini, kita akan melanjutkan pembahasan dalam kitab Tauhid Alladhi huwa haqqullahi alal abid, Alladhi huwa haqqullahi alal abid, yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Dan adapun penjelasan atau syarahnya, ya, kita ambil rujukan yang pertama itu dari kitab Al-Mulakhas, ya, Syarah Kitabut Tauhid, yang ditulis oleh Profesor Dr. Saleh bin Fauzan hafizahullahu ta'ala, salah seorang ulama kibar dan anggota hay'ah kibar ulama di Kerajaan Arab Saudi. Dan di sana ada syarah-syarah yang lainnya yang kadang kita gunakan atau untuk melengkapi pembahasan, ya, seperti misalnya Qaulul Mufid. Ya, Qaulul Mufid ini ditulis oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan di sana juga ada syarah atau penjelasan yang lebih lengkap yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Fauzan, namanya I'anatul Mustafid. Itu juga penjelasan kitab Tauhid, tapi lebih komplit, ya. Kalau ini mulakhas, mulakhas itu ringkasan, ya. Bagi para penuntut ilmu yang belajar pertama kali, biasanya dikasih pelajaran itu memang yang ringkas, ya, tidak langsung yang tebal-tebal. Sebab kalau langsung yang tebal-tebal, langsung pusing, ya. Nah, dan kita dididik oleh para ulama, ya, supaya mengambil ilmu atau belajar itu dari dasar, ya. Semua cabang ilmu syariat demikian, ya. Semua cabang ilmu syariat demikian, termasuk tauhid, masuk fikih, masuk hadis, tafsir, semuanya dasarnya dulu, ya. Pondasinya dulu, ya. Dalam masalah fikih saja, ya, seperti misalnya Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala, beliau punya syarah beliau punya apa namanya, Kitabul Fikhi, itu tiga tingkatan. Ada yang dasar hanya menyebutkan satu pendapat saja, ya, yang beliau anggap itu pendapat yang paling kuat. Kemudian tingkatan berikutnya sudah ada dua pendapat di situ, tingkatan berikutnya sudah lebih dari dua pendapat. Ya, ini kalau pelajar pemula langsung dikasih tiga pendapat, empat pendapat, ya, sebagian ada yang mengatakan mau gigit otak. Kenapa? Iya, pusing. Nah, makanya kita pakai rujukan utama al-mulakhas, ya, ringkasan. Iya. Dan ini insya Allah sangat mudah, bahasanya pun mudah. Hanya yang saya pegang ini versi bahasa Arabnya. Saya kira sudah ada terjemahannya, ya. Ya, kalau ada yang punya kesempatan dan punya kelapangan, maksudnya punya keluasan, itu silahkan membeli kitab kitab Tauhid atau mulakhas yang sudah terjemahan. Ya, saya tidak tahu di mana dijual. Ya, coba tanya-tanya teman-teman, kawan-kawan yang mungkin berada di Makassar, ya, itu bisa pesan lewat mereka. Ya. Tiba kawan-kawan yang sudah pernah belajar bahasa Arab atau sementara belajar bahasa Arab, saya sangat menyarankan supaya mereka punya pegangan kitabnya langsung, sekaligus latihan, latihan membaca. Adapun yang belum baru belajar atau mungkin agak sulit, tidak apa-apa, baca terjemahannya. Baik, kita masuk kepada pelajaran, masuk kepada bab yang baru. Kalau tidak salah ini bab yang ke-56, ya. Bab yang ke-56, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, ya, berkata penulis, semoga Allah merahmati beliau, babu la yus'alu biwajhillahi illa al-jannata. Babu la yus'alu biwajhillahi illa al-jannata. Ini adalah bab yang menjelaskan, ya, tidak bolehnya atau larangan
memohon atau meminta dengan menggunakan nama Allah, dengan menggunakan atau menyebut wajah Allah, menyebut wajah Allah, kecuali dia memohon atau meminta syurga. Kecuali dia meminta atau memohon syurga. Nah, apa kaitannya bab ini dengan masalah tauhid? Ya. Kalau bahasa lainnya, apa korelasinya bab ini yang kita sedang yang akan sedang pelajari dengan tauhid? Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala. Kata beliau, munasabatu al-bab li kitab at-tauhid annahu yajibu ihtiramu asma'illahi wa sifatih. Bahwasanya wajib bagi setiap muslim muslimah, mukmin mukminah, untuk memuliakan, mengihtiram nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Fala yus'alu syai'un minal matalibid dunyawiyya biwajhihi al-karim. Maka tidaklah diminta sesuatu dari kebutuhan-kebutuhan duniawi dengan menggunakan atau menyebut wajah Allah, ya, yang Maha Karim. Ya. Bal yus'alu bihi ahammul matalib. Bahkan kita meminta atau memohon dengan menggunakan atau memakai wajah Allah ketika memohon itu untuk sesuatu yang paling agung, untuk sesuatu yang mulia, sesuatu yang besar. Wa a'zamul maqasidi huwal jann wa huwal jannah. Dan yang paling agung yang kita minta, iya, tentunya adalah syurga Allah. Ya. Fahadha min huquqi tauhid. Ini termasuk realisasi daripada tauhid. Iya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di bab ini disebutkan tentang wajah Allah. Dan wajah Allah itu termasuk sifat Allah. Ya. Dan sifat Allah masuk dalam pembahasan tauhid asma wa sifat. Dan untuk kita pahami dengan baik bahwasanya tiga tauhid yang disebutkan oleh para ulama, ya, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, ini saling berkaitan antara satu dan lain yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Tauhid rububiyah, pengakuan, ya, dan juga keyakinan yang tidak disertai keraguan bahwa Allah menciptakan, menghidupkan, mematikan, konsekuensinya itu adalah tauhid uluhiyah. Konsekuensinya adalah tauhid uluhiyah. Maksudnya, kalau Anda mengakui dan meyakini Allah pencipta, Allah menghidupkan, mematikan, maka konsekuensinya Anda wajib beribadah kepada yang menciptakan. Anda wajib meminta rezeki kepada yang memberikan rezeki. Ya. Wajib beribadah kepada yang mengatur seluruh alam. Ya. Perintah untuk ibadah itu ada dalam tauhid apa? Uluhiyah. Sehingga ya, keyakinan akan tauhid rububiyah, konsekuensinya itu adalah tauhid uluhiyah. Iya. Dan tauhid asma sifat, ya, di dalamnya mencakup dua hal itu, mencakup tauhid rububiyah dan tauhid asma dan tauhid uluhiyah. Bagaimana bisa? Ya. Dari mana ketemunya? Coba perhatikan, ya. Kita meyakini dalam tauhid rububiyah bahwasanya Allah memberikan rezeki. Ya. Allah memberikan rezeki. Dan salah satu nama Allah adalah Ar-Razzaq, yang Maha Pemberi, yang Maha Pemberi rezeki. Masuk tauhid asma wa sifat.
Dan konsekuensi kalau kita sudah tahu itu, kita wajib beribadah kepada zat yang memberikan rezeki. Apakah dengan menyebut asma wa sifat ya razak, ya, atau kita membacanya dalam Al-Quran, atau kita berdoa dengan menggunakan asmaul husna sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu bih, ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya. Dan hanya milik Allah nama-nama yang indah, hendaklah engkau berdoa dengan menggunakan nama-nama tersebut, ya. Dan berdoanya kita itu bagian daripada ibadah, sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah, dan kita beribadah itu adalah realisasi dari apa? Tauhid uluhiyah, yang merupakan konsekuensi dari tauhid rububiyah. Sampai sini sudah dipahami, ya, keterkaitan ketiga tauhid ini, ya. Nah, dan tauhid asma sifat itu yang disinggung di sini. Jangan kita katakan bahwasanya ini cuma masalah asma sifat saja. Iya, memang ini disebutkan wajah Allah. Wajah itu salah satu sifat Allah. Yakni Allah memiliki sifat wajah. Dan itu pembahasan di tauhid asma sifat. Dan tauhid asma sifat masuk ke dalam tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Nah, kalau kita sudah paham itu, mari kita lanjut. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis, dalam bab ini penulis hanya menyebutkan satu hadis. Ya. Hanya menyebutkan satu hadis. Hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Hadisnya Jabir. Kalau dikatakan hadisnya Jabir, itu maksudnya hadis ini diriwayatkan oleh sahabat ini. Ya. Nah, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yus'alu biwajhillahi illal jannata. Bahwasanya tidak diminta dengan nama Allah subhanahu, dengan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali itu meminta syurga. Tidak diminta dengan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali itu syurga atau meminta syurga. Nah, hadith ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud As-Sijistani di dalam sahih, dalam sunannya, di kitabu zakah bab karahiyatul mas'ala biwajhillah, ya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibn Mandah, ya, di dalam risalah beliau Firaddi ala Jahmiyah, ya, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, ya, di dalam sunan beliau dan juga dalam risalah beliau Al-Asma' wa Sifat, ya, dan juga disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Muwaddih. Semuanya dari sahabat Jabir bin Abdullah. Ya. Hanya saja salah satu perawi dari hadis ini, yaitu Sulaiman ibn Mu'ad At-Tamimi, itu diperbincangkan oleh para ulama hadis. Diperbincangkan oleh para ulama hadis, sebahagian besar mengkritik, ya, dan mengatakan bahwasanya dia perawi yang dhaif, bahkan dikatakan dhaif jiddan, lemah sekali. Ya. Olehnya hadis ini dilemahkan oleh sejumlah ahlul hadis atau sejumlah ulama hadis, termasuk ya, di antaranya adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Ya. Dalam takhrij beliau terhadap kitab Mishkatul Masabih. Naam. Walaupun demikian, hadis ini ya, ada syahidnya atau ada penguatnya. Ya. Berdasarkan keumuman ya, larangan di dalam hadis Abu Musa ya radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man'unun man sa'ala biwajhillah." Man'unun, yakni dilaknat mereka yang meminta dengan menggunakan wajah Allah atau memakai atau menyebut wajah Allah. Wa mal'unun man su'ila biwajhihi thumma mana'a sa'ilahu ma lam yas'al hajaran. Ya. Ini syahidnya hadits ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani. Ya. Dan haditsnya dihasankan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi. Ya. Dan demikian pula dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Munawi dalam At-Taisir. Sehingga insyaallah taala disebabkan syahid tersebut, ya, hadits ini bisa digunakan untuk berhujjah. Ya. Nah, kalau di dalam ilmu hadith atau dikenal dengan istilah mustalahul hadith, iya, ada hadith yang dhaif, hadith yang lemah, iya, itu bisa berubah atau naik tingkatannya menjadi hadith yang hasan kalau ada hadith yang menguatkan, ya, dengan catatan hadith yang menguatkan itu bukan hadith yang dhaif jiddan, apalagi hadith palsu. Sebab hadith yang dhaif jiddan, hadith falsu atau hadith mungkar tidak bisa menguatkan. Malah dia butuh dikuatkan. Ya. Nah, itu syaratnya. Nah, kalau syaratnya terpenuhi, itu diantara syaratnya, maka naik derajatnya menjadi hadith yang hasan. Tapi hasannya di situ disebut dengan hasan di ghairihi. Ya. Adapun hadith yang memang hasan secara asalnya disebut dengan hasan di zatihi. Ya. Hasan di zatihi. Iya. Yang jelas kalau sudah naik derajatnya seperti itu, sudah bisa dijadikan, iya, patokan hukum. Iya, ada yang menguatkannya. Nah, dan insyaallah taala ini termasuk hadits yang bisa digunakan berhujjah disebabkan adanya syawahid. Kemudian jamaah sekalian, ikhwani fillah wa ahwati fid din, azanallahu wa iyyakum ajmain. Mubarakallahu fikum. Para ulama berbeda pendapat tentang makna hadits ini. Ya. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan setidaknya ada dua pendapat terkait dengan makna hadits ini. Di antaranya yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan la yus'alu biwajhillahi illal jannata, bahwa tidak boleh, ya, meminta atau memohon kepada siapapun dari kalangan makhluk dengan menggunakan atau menyebut wajah Allah. Ya. Tidak boleh meminta kepada siapapun dari kalangan makhluk. Ya. Meminta apa? Meminta syurga. Dia minta syurga kepada salah seorang dari kalangan makhluk dan dia menggunakan atau menyebut wajah Allah. Ini tidak bisa, tidak boleh. Kenapa? Sebab syurga itu tidak bisa didatangkan oleh makhluk. Syurga itu tidak bisa didatangkan dan diadakan oleh makhluk dan tidak bisa makhluk memberikan syurga. Makanya tidak boleh, ya, meminta kepada siapapun dari kalangan makhluk, ya, dengan menggunakan atau menyebut wajah Allah. Ini pendapat yang pertama, makna hadis. Pendapat yang kedua adalah apabila Anda meminta atau memohon kepada Allah dan yang Anda minta itu adalah syurga atau apa-apa yang bisa mengantarkan ke dalam syurga, apa-apa yang bisa memasukkan ke dalam syurga, maka ini tidak mengapa. Tidak mengapa menyebut wajah Allah. Tidak mengapa mengatakan wajah Allah. Ya. Tetapi apabila meminta sesuatu yang sesuatu tersebut adalah perkara dunia, urusan duniawi,
maka jangan meminta dengan menyebut wajah Allah. Ya. Jangan meminta dengan menyebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Alasannya kenapa? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Li'anna wajhallahi a'zamu min ayyas ala bihi li syai'in min umurid dunya." Sebab wajah Allah itu jauh lebih agung, jauh lebih mulia dibandingkan apa yang kita minta dari urusan duniawi. Walaupun urusan duniawi itu dalam pandangan manusia adalah sesuatu yang besar, tapi apa saja terkait dengan duniawi, dunia, semuanya itu rendah dan hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dunia itu disebut dengan dunia dari kata dana. Mana dana? Iya, di sini pentingnya lagi belajar bahasa Arab. Dana itu artinya rendah. Ya. Iya. Naam, dana yadni. Iya. Ada di dalam Al-Qur'an, ada di dalam hadis. Itu maknanya sangat rendah. Iya. Dunia dikatakan demikian. Makanya nikmat dunia ya, diberikan kepada siapa saja. Ya. Bahkan kadang diberikan limpahannya kepada orang yang paling kafir sekalipun. Namanya nikmat dunia. Ya. Kadang kita lihat dia semakin kafir semakin kaya. Ya. Semakin musyrik semakin hebat. Karena memang nikmat dunia terendah diberikan kepada siapa saja. Ya. Tapi nikmat iman, nikmat hidayah, iya, itu hanya diberikan kepada manusia-manusia pilihan. Ya. Manusia-manusia pilihan. Olehnya dia para ulama menasihatkan tatkala seseorang yang jauh dari Allah, ya, bergelimang dengan dosa dan maksiat, berada di atas kekufuran dan kesyirikan, tapi bersamaan dengan itu dia bergelimang dengan nikmat duniawi, jangan anda terpesona. Ya. Jangan anda silau. Ya. Sebab makhluk yang terbaik, nabi yang terbaik, iya, itu tidak bergelimang dengan harta benda. Bahkan iya, para sahabat beliau dan di antaranya Umar bin Khattab sedih melihat pemimpin umat ketika itu Rasulullah yang tatkala tidur di atas apa istilahnya kalau begini, tikar. Iya. Beliau tidur sebentar, baring sebentar, begitu bangun berbekas di badan beliau. Sama kalau kita tidur di atas balai-balai. Ya. Kebiasaan kita tidur di atas balai-balai, begitu bangun ada bekas bambu di kulit kita. Begitu pula dengan Rasulullah. Sampai Umar bin Khattab menangis. Ya. Dan mengatakan pembesar Kisra, penguasa Kisra, ya, penguasa Romawi itu di atas istana mereka, apa? Di atas apa? Bukan, duduknya apa? Di atas singgasana mereka. Iya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Apa engkau tidak ridho untuk mereka dunia, untuk kita akhirat? Ya. Untuk mereka dunia, untuk kita akhirat. Iya. Itulah jemaah sekalian, ya. Iya. Dunia itu rendah seluruhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan bukan artinya kalau seseorang diberikan kelimpahan nikmat dunia itu artinya dia adalah hamba yang dicintai. Itu bukan tanda. Ya. Atau mereka yang disempitkan nikmat dunianya, ya, dikatakan miskin, dikatakan kiri dan seterusnya, dia adalah hamba yang dibenci. Oh, bukan. Ya. Allah Subhanahu wa taala membantah hal tersebut dalam Al-Qur'an. Ya, dalam surah Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayakunu rabbi akraman. Adapun manusia yang mengatakan iya ketika dia diuji, idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu, dia mendapatkan kemuliaan, dimuliakan, wa na'amahu, diberikan nikmat, lalu dia katakan fayakunu rabbi akraman, oh ternyata Tuhanku memuliakan aku, ya, wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadar alaihi rizqahu fayakunu rabbi ahanan. Adapun mereka yang mendapatkan ujian, ya, dari Allah Subhanahu wa taala,
Iya, disempitkan rezekinya. Faqadara alaihi rizqahu, dibatasi rezekinya. Lalu dia katakan, fayaqulu rabbi ahanan, Allah telah menghinakan aku. Coba lihat bantahannya di ayat berikutnya. Kalla, tidak demikian. Ya. Itu bukan tanda Allah memuliakan seseorang dengan berlimpahnya nikmat keduniaan. Sekaligus bukan tanda Allah menghinakan seseorang dengan disempitkannya nikmat keduniaan, bukan. Ya. Coba lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Beliau iya, sampai akhir hidup beliau, iya, bahkan beliau tidak punya rumah sendiri. Iya. Sebab beliau hanya numpang di samping Masjid Nabawi. Iya, di rumahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Iya. Nah, jadi sekali lagi, iya, nikmat duniawi ini, iya, dunia ini hakikatnya rendah di sisi Allah Subhanahu, ya, rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak layak kita meminta dari nikmat duniawi dengan menggunakan wajah Allah. Sangat tidak pantas. Ya. Dan ini makna yang kedua, ya, disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait dengan larangan untuk ya, meminta dengan menggunakan atau menyebut wajah Allah kecuali kalau kita meminta itu adalah syurga. Nah, kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini terdapat sejumlah pelajaran penting. Ya, terdapat sejumlah pelajaran penting yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam Al-Mulakhas. Ya, beliau sebutkan ma yustafadu minan hadithi. Ya. Faedah atau pelajaran dari hadith, yang pertama kata beliau, isbatul wajhi lillah subhanahu ala ma yaliku bijalalih kasaili sifatihi. Hadith ini menunjukkan penetapan bahwa Allah itu memiliki wajah. Allah memiliki wajah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah itu terkait dengan masalah tauhid asma wa sifat. Ya. Dan secara khusus masalah sifat Allah. Ya. Allah, mereka menetapkan berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah bahwasanya Allah itu ya, memiliki wajah. Salah satu sifatnya adalah zul wajh, yang memiliki wajah. Dan wajah Allah itu hakiki, bukan kiasan, bukan analogi, bukan pula sekedar ibarat atau perumpamaan. Tidak, wajah yang hakiki sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, wajah Allah itu masuk dalam sifat yang subutiyah zatiyah. Sifat yang subutiyah zatiyah. Subutiyah artinya ya, apa-apa yang Allah tetapkan untuk diri Allah sendiri. Dalam Al-Quran atau di dalam hadis qudsi atau apa-apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih, ada penetapannya dari dalil. Sebab untuk menetapkan sifat bagi Allah itu tidak ada peluang akal-akalan, tidak ada peluang perasaan. Iya. Naam. Seperti misalnya iya, yang mungkin kita biasa baca ya, luar biasa skenario Allah. Ya. Luar biasa skenario Allah. Apa itu skenario? Ada yang tahu? Jalan cerita. Eh? Skenario kok makar gimana, Thomas? Apa skenario? Siapa orang film di sini? Ya. Setahu saya terkait skenario itu di film-film. Skenarionya begini. Alur cerita,
Bayangkan, luar biasa skenario Allah. Subhanallah. Dia menetapkan sifat untuk Allah yang Allah tidak tetapkan dalam kitabnya. Ya, yang Nabi tidak tetapkan dalam hadis-hadis. Ya. Atau memberikan julukan bagi Allah. Ya, alam semesta ini bisa berputar dengan baik. Siapa sutradaranya? Masya Allah. Subhanallah. Ini tidak beradab sama sekali. Ya, Allah tidak tetapkan dalam Al-Quran demikian. Dan demikian pula dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak layak seorang yang mengaku dirinya bertauhid, ya, berlaku demikian. Ya, tetapkan bagi Allah sifat yang sesuai yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya. Demikian pula yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapkan dalam hadis yang sahih. Tanpa mentasybih. Apa itu mentasybih? Menyerupakan. Ya. Contoh, Allah punya wajah. Kayaknya serupa ini dengan wajah si fulan. La yashi, tidak boleh. Tidak boleh mentasybih, menyerupakan. Ya. Termasuk tidak boleh mentamtsil. Kalau menyerupakan tidak boleh, apalagi menganggapnya betul-betul sama. Lebih-lebih tidak boleh. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai wa huwa as-sami'ul basir." Ya, tidak ada yang serupa, mirip dan sama dengan Allah, tidak ada. Dan Dia Maha Sami', mendengar dan Maha melihat. Ini dalil naqli. Dalil akli, ya, bahwa tidak bisa demikian. Coba kita lihat. Wajah makhluk saja antara satu dan lain ada yang sama enggak? Walaupun dia dikatakan kembar identik, pasti ada beda. Ya, pasti ada beda. Mungkin jerawatnya ada satu, yang satu tidak ada. Ya, mungkin ada satu tai lalatnya, yang satu tai sapi. Ya. Nah, tidak mungkin sama wajah makhluk saja. Ya. Atau wajah makhluk yang lain, binatang saja, walaupun dikatakan identik, pasti ada bedanya. Ini makhluk. Apalagi dengan yang menciptakan makhluk itu, tidak akan mungkin sama. Ya. Makanya tidak boleh mentasybih, mentamtsil, termasuk tidak boleh mentaktil. Mentaktil, ya, seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sempalan. Disebutkan wajah Allah, dalilnya ini. Bukan wajah itu maksudnya. Itu maksudnya ungkapan yang menunjukkan keagungan. Ini namanya mentaktil. Allah tetapkan dirinya punya wajah. Kita ini sok tak mengatakan bukan wajah. Ya. Sama ketika disebutkan dalam Al-Quran sifat Allah punya tangan. Bal yadahu mabsutatan. Kedua tangan Allah membentang. Oh, bukan tangan maksudnya. Itu maksudnya kekuasaan. Ini namanya mentaktil. Ya. Dan itu bertentangan dengan iya tauhid asma wa sifat. Iya. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan tanpa mentaktil. Termasuk tidak boleh mentakyif. Takyif dari kata kaifah. Iya, maksudnya bertanya. Iya, Allah punya wajah. Bagaimana wajahnya nih? Apakah seperti bulan purnama? Seperti ya iya, kita tidak dibebani untuk tahu itu. Ya. Nabi saja tidak tanya kepada Allah, gimana wajah engkau ya Allah? Ya. Sahabat juga tidak tanya kepada Nabi, gimana wajahnya Allah? Padahal Nabi sudah pernah menghadap kepada Allah ketika menerima perintah sholat 5 waktu. Itu di luar tanggung jawab dan beban kita jamaah. Ya. Kalau mereka saya tidak tanya demikian, maka tidak perlu kita ya membeban diri ada sok tak ya. Nah, makanya ketika ada seorang yang begitu modelnya di majelisnya Imam Malik ya, datang ke majelisnya Imam Malik, dia tanyakan kaifal istiwa, bagaimana itu Allah itu bertahta, bagaimana model duduknya apa segala macam ya, itu marah sekali Imam Malik. Ya. Kata beliau, al-istiwa'u ma'lumun.
yang namanya istiwa itu dimaklumi. Siapa yang maklumi, siapa yang tahu? Yang tahu bahasa Arab. Ya? Naam. Wal kaifiyatu majhul. Bagaimana modelnya Allah duduk? Itu majhul, tidak ada satu pun yang tahu kecuali Allah sendiri. Ya. Kemudian lalu beliau mengatakan wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya-tanya bagaimana modelnya duduk itu bid'ah namanya. Kenapa dikatakan bid'ah? Nabi aja enggak pernah tanya, sahabat enggak pernah tanya, tabi'in enggak pernah tanya. Lalu ente orang belakangan kok bisa tanya kan? Makanya itu orang ketika itu langsung disuruh diusir dari majelis Imam Malik. Wa ma araka illa mubtadi. Saya tidak melihat kau kecuali ahlul bidah. Ya. Nah. Ini jemaah sekalian rahimani, ya, wa rahimakumullah. Jadi Nah. Wajah Allah itu salah satu sifat yang subutiyah ditetapkan. Siapa yang tetapkan? Allah sendiri tetapkan dalam Al-Qur'an. Nah, coba kita lihat. Iya, di dalam Al-Qur'an itu cukup banyak disebutkan tentang wajah. Ya. Seperti di dalam surah Al-Qasas ayat ke-88 atau ayat terakhir ya. Di dalam surah Al-Qasas itu. Ya, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu itu akan sirna, tidak kekal kecuali yang kekal itu wajahnya Allah. Demikian pula di dalam surah Ar-Rahman, ya, dalam surah Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan kekal ya wajah Rabbmu, wajah Tuhanmu, ya, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Adapun selain Allah itu pasti akan hancur, akan binasa, akan ya, tidak ada yang kekal. Yang kekal hanya wajah Allah. Ya. Termasuk di ayat yang berikutnya dalam surah Ar-Rahman, tabarakasmu rabbika dzul jalali wal ikram. Ayat-ayat tersebut menunjukkan dengan tegas Allah punya wajah. Ya. Kemudian di dalam hadis termasuk dalilnya hadis yang kita baca ini, penetapan wajah Allah. Dan juga disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tentang tiga orang yang terperangkap dalam gua. Ya, tiga orang terperangkap dalam gua. Iya, ketika mereka bertawassul dengan amalan solehnya. Ya. Di antaranya mereka mengatakan Allahumma innaka ta'lam anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya. Fa farrij 'anna aw kama qal. Ya. Dia mengatakan ya Allah, kalau engkau mengetahui bahwasanya saya melakukan perbuatan baik itu ya semata-mata untuk mencari wajah-Mu. Ya, maka bukalah celah untuk kami supaya bisa keluar dari gua. Penetapan wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ijma' kesepakatan para ulama unas salaf bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki wajah. Ditetapkan sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kemuliaannya tanpa mentasybih, mentamtsil, mentakif, mentaktil, jangan. Ya. Ini bagian daripada tauhid al-asma wa sifat. Iya, dan sudah kita jelaskan tadi bahwa iya, di dalam tauhid asma wa sifat itu iya, terkandung dalamnya tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Naam. Atau dengan kata lain, ketiga tauhid ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, faedah yang kedua disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Sampai jam berapa? Sampai sebelum duhur. Masya Allah. Naam, tidak apa-apa. Yang kedua, wujubu ta'zimillahi wa ihtirami asma'ihi wa sifatih. Hadith itu mengandung faedah atau pelajaran wajib hukumnya ta'zimillah, mengagungkan Allah.
wahtirami asma'ihi wa sifatih, memuliakan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu hukumnya wajib. Ya. Dari mana kita tahu itu hukumnya wajib? Ya. Tolong dipahami dengan baik bahwa kadang tidak selamanya disebutkan dalam konteks ayat, konteks hadis wajibun alaikum, ha? Iya. Wajib alaikum dan seterusnya, tidak. Tapi para ulama menetapkan kaidah-kaidah yang menunjukkan hal tersebut. Ya. Misalnya idza naha anhu an syai'in, ya, fa huwa amrun an diddihi. Kalau dalil melarang dari sesuatu, maka itu perintah untuk melakukan lawannya. Ya? Paham ya? Ya. Begitu juga sebaliknya, ketika dalil menunjukkan memerintah kepada sesuatu, maka itu larangan untuk kebalikannya. Seperti misalnya innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan, ya, wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan, Allah perintahkan kepada kalian berlaku adil dan ihsan. Maka konsekuensinya itu kebalikan dari adil dan ihsan haram, walaupun tidak disebutkan dalam ayat. Ya. Sama di sini, ketika dilarang dengan meminta, ya, dengan menggunakan atau menyebut wajah Allah kecuali itu surga, maka kebalikannya itu adalah wajib. Apa itu kewajibannya? Wajib mengagungkan Allah, memuliakan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Semua yang disandarkan kepada Allah, ya, itu wajib kita muliakan dan agungkan. Ya, semua disandarkan kepada Allah. Ya. Ya, kalau dalam bahasa Arab disebut mudhafun dafun ilaih. Seperti Baitullah. Kalau cuma disebut Baitun, belum tentu kita muliakan. Baitun apa tadi? Rumah. Tapi kalau disebutkan Baitullah, disandarkan kepada Allah, rumah Allah, apapun yang disifati dengan Baitullah, apakah itu masjid ataupun Baitullah yang di Ka'bah, wajib kita muliakan. Sebab dia disandarkan kepada, iya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk bagian daripada ketakwaan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika man yu'adzim syai'arallah, inna dzalika min taqwal qulub." Sungguhnya siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, itu termasuk ketakwaan di dalam, iya, ketakwaan di dalam hati. Nah. Kemudian yang ketiga atau faedah yang ketiga, jawazu su'alil jannata, afwan, jawazu su'alil jannati, ya, boleh memohon, meminta, berdoa untuk dimasukkan ke dalam surga. Ya. Wal umuri al musilati ilaiha, termasuk boleh memohon meminta dengan sesuatu yang bisa mengantarkan ke syurga. Biwajihillah, dengan menggunakan atau menyebut nampus, apa namanya, wajah Allah. Wal man'u min ayyus alu bihi syai'un min hawa'ijid dunya, sekaligus larangan, ya, untuk memohon dengan menyebut wajah Allah sesuatu dari kebutuhan-kebutuhan, kepentingan-kepentingan duniawi. Ini jemaah sekalian, ya, bahwasanya boleh kita memohon meminta untuk dimasukkan ke dalam syurga. Ya. Coba saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah memerintahkan kita untuk meminta syurga yang paling tinggi. Syurga apa itu? Firdaus. Ya. Syurga Firdaus. Demikian pula beliau berdoa supaya, ya, dengan amalan yang bisa masuk dalam syurga. Ini Nabi. Padahal beliau sudah mendapatkan jaminan masuk dalam syurga. Ya. Nah, dan untuk kita ketahui yang belum tahu, ya, bahwasanya
ada dari kalangan sufi, ya, yang punya pemahaman tasawuf, yang kalau saya tidak salah namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Ya, kenal Rabi'ah Al-Adawiyah? Pernah ketemu? Ya, ini Rabi'ah Al-Adawiyah katanya punya prinsip. Ya Allah, kalau saya beramal untuk mohon dimasukkan dalam syurga, masukkan saya ke neraka-Mu. Ya. Coba biasa. Ya. Jadi kalau dia beramal tujuannya mau masuk surga, tolong dia dimasukkan dalam neraka. Dia katanya beramal semata-mata cinta kepada Allah. Ya. Dan itu banyak diidolakan. Ya. Makanya karena sedemikian banyak mengidolakan, banyak kaum muslimin anak perempuannya dinamakan Rabi'ah. Bukan cuma Rabi'ah, nak kasih lengkap, Rabi'ah Al-Adawiyah. Ya, karena diidolakan itu. Ya, apalagi yang pernah mengenyam pendidikan, ya, di IAIN, ya, UIN dan semisalnya. Ya, sebab kita juga pernah mengenyam pendidikan di situ, memang yang namanya pelajaran tasawuf ada dalam mata kuliah. Khususnya semester awal, semester 2, ya, itu ada pelajaran tasawuf dengan semua tingkatan-tingkatannya. Dan saya pernah rasakan itu. Ya. Nah. Ya. Memang digembar-gemborkan, dianggap inilah aliran yang terbaik tasawufnya Nabi. Ya. Nah. Termasuk disebutkan Al-Hallaj, tokoh-tokohnya Rabi' Al-Adawiyah, hebat sekali, luar biasa. Ya, kalau ya Allah, kalau saya beramal untuk tujuannya surga, masukkan saya ke neraka. Ya, luar biasa. Kalau dilihat dari sisi keindahan kata-kata, banyak mungkin yang jadikan itu sebagai caption atau status. Ya. Orang yang tidak beres akidahnya mungkin demikian. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri meminta surga. Ya. Memohon dengan suatu amal bisa masuk dalam syurga. Apalagi manusia selain beliau. Nih, makanya di sini Syekh Shalal Fauzan menyebutkan faedahnya. Boleh, ya, kita minta syurga. Ya, kita mengharapkan dimasukkan ke dalam syurga. Termasuk dengan bolehnya memohon dengan perkara-perkara. Ya, diberikan taufik untuk melakukan perkara yang bisa mengantarkan kepada, ya, kepada syurga. Ya, dan sebagai penutup jemaah sekalian, sebab kita hanya sampai ini 11:30, saya nasihatkan untuk semuanya termasuk kepada saya pribadi, ya, hendaknya kita memuliakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bagian daripada tauhid. Dan tauhid itu bagian daripada akidah Islamiah. Akidah Islamiah itu cakupannya luas, mencakup 6 rukun keimanan. Salah satu rukun keimanan al-imanu billah. Poin dalam rukun al-imanu billah itu 4, ya. Al-imanu biwujudillah, iman kepada keberadaan Allah. Al-imanu birububiyatillah, iman akan rububiyahnya Allah. Al-imanu biuluhiyatillah, iman akan uluhiyahnya. Dan iman dengan asma wa sifatnya, bagian daripada akidah Islamiah. Ya. Dan ini adalah sesuatu yang fundamental, sesuatu yang wajib untuk dipelajari setiap muslim dan muslimah. Landasan dan pondasi dari seluruh amalan ibadah itulah tauhid. Tanpa adanya itu, ya, atau dengan rusaknya hal tersebut, tidak ada manfaatnya semua ibadah kita. Tidak ada gunanya. Ya. Haba'an mansura, bagikan debu yang berterbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya, ya, kita bersemangat, ya, tatkala menghadiri majelis-majelis terkait dengan, ya, pelajaran tauhid, pelajaran akidah. Ya. Nah, sebab ini pondasi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa tahun di Makkah? 13 tahun. Ya. Dan selama di Makkah yang beliau dakwakan tauhid, akidah, perbaikan akidah. Padahal penduduk Makkah ketika itu bukan cuma kerusakan akidah yang parah. Di sana ada perzinahan, di sana ada kezaliman, perampokan, segala macamnya ada. Tapi ternyata bukan itu dulu.
Ya, Nabi tidak mendakwai pencuri, jangan kau mencuri. Ya, jangan kau berzina. Ya. Yang beliau dakwakan tauhid dulu. Bagaimana mereka hanya beribadah hanya kepada Allah, menjauhi lawan daripada tauhid kesyirikan. Sebab itu pondasi. Ya. Olehnya mereka yang betul-betul mentauhidkan Allah dengan baik dan benar, jauh dari kesyirikan, itu adalah hamba Allah yang paling takut kepada Allah. Kalau mereka sudah takut, punya pondasi yang kuat, itu dengan mudah mereka meninggalkan maksiat-maksiat yang lain. Ya. Olehnya, ya, hendaknya kita betul-betul sungguh-sungguh mempelajari, ya, bagian-bagian daripada akidah Islamiyah, ya, khususnya terkait dengan masalah, ya, masalah tauhid. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan, mengokohkan kita di atas tauhid dan sunnah, memberikan kekuatan, ya, kepada kita untuk senantiasa, ya, bersemangat menghadiri dan mengamalkan tentunya yang sudah kita ilmui, ya, persoalan-persoalan dalam akidah, ya, sekali lagi terutama terkait dengan masalah tauhid. Innahu walizalika alqadir alaihi. Sekiranya ini, ya, di bab yang ke-56. Ya, nanti insyaallah di kesempatan berikutnya kita lanjut di bab yang ke-57. Nah, subhanakallah bihamdik, insyaallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada